Pangeran William dan Putri Wales Kate Middleton berkunjung ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak 8 tahun terakhir. Namun keduanya disebut tidak memiliki agenda untuk menemui Harry dan Meghan Markle yang kini tinggal di California. Sejumlah media internasional menyebut, meski Pangeran William dan Putri Wales Kate Middleton berada di lokasi yang dekat dengan sang adik dan istrinya, mereka tidak ada rencana untuk bertemu. Pangeran dan Putri Wales melakukan perjalanan ke Boston selama 3 hari untuk menghadiri perayaan Earthshot Prize Awards. Diketahui Harry dan Meghan kemungkinan berada di California sebelum keduanya menuju wilayah yang sama pada minggu berikutnya. Sementara, Pangeran dan Putri Wales disebut sangat bersemangat untuk melakukan perjalanan internasional pertamanya sejak mengambil gelar baru mereka. Mereka berharap dapat bertemu dengan komunitas lokal dan mempelajari bagaimana perubahan iklim ditangani di negara bagian tersebut. Kemudian, perjalanan keduanya akan diakhiri dengan upacara MGM Music Hall. Sebelumnya, Harry dan Meghan memutuskan keluar dari tugas kerajaan pada tahun 2020 dan memilih untuk tinggal di Amerika Serikat. Keduanya telah mengkritik keras keluarga kerajaan di media Amerika Serikat. Untuk itu, hubungan antara kedua saudara itu dianggap masih dingin meski ada pertemuan bersama setelah meninggalnya Ratu Elizabeth II.